Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali marah kepada warga yang mengadu di kantornya. Kali ini sasaran kemarahan Gubernur tertuju pada pengusaha hotel yang meminta kepada Gubernur mengubah izin usahanya dari izin hunian tinggal menjadi izin komersil. Ahok kali ini marah sampai memukul beberapa kali dokumen aduan pengusaha hotel di bilangan Jakarta Barat tersebut yang ngotot tidak terima perpanjangan operasi hotelnya hanya sampai 2017. Pengusaha hotel tersebut memaksa Ahok agar izin operasi hotelnya diperpanjang hingga tahun 2019. Jawaban Ahok memutus izin operasi hotel tersebut sampai Februari 2017 mendatang karena Ahok mengaku telah mengikuti perda yang sudah ada. Jadi di Jakarta ini sebetulnya yang terjadi banyak pelanggaran peruntukan sebetulnya. Tapi pelanggaran peruntukan perumahan jadi usaha. Sama seperti di Kebayoran Baru lama kan banyak. Itu udah pelanggaran itu 30 tahun, 40 tahun. Makanya waktu Pak Jokowi dengan saya masuk ke sini, kita berusaha membenarkan peruntukan sesuai dengan usaha. Disitulah kita mulai perintahkan membuat peta. Kita sosialisasi terus kok. Kita sosialisasi terus. Ini namanya orang kan suka nggak peduli gitu loh. Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Rudi Andanu dan pemirsa, kita akan segera menyaksikan sidang Majelis Kehormatan Dewan di DPR RI yang akan menghadirkan Luhut Binsar Panjaitan Menko Polhukam sebagai saksi yang akan dimintai keterangan. Kita akan langsung menuju ke lokasi di kawasan Senayan, Jakarta. Dan ini adalah suasana di depan pintu masuk ke ruang sidang Majelis Kehormatan Dewan di mana Luhut Binsar Panjaitan Menko Polhukam saat ini sudah berada di ruang tunggu tamu. Ya, sambil menunggu jalannya sidang, saat ini di studio juga masih bersama kami Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, ini kalau kita melihat apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, ya, ini akan ada sidang keempat tentang kode etik yang apa namanya, yang di apa istilahnya diadukan ya, diadukan oleh Menteri SDM Sudirman Said tentang Pak Setia Novanto. Ini kalau Anda melihat apa yang terjadi pada hari ini, apakah kehadiran Luhut Binsar Panjaitan itu menjadi sangat penting untuk mengungkap benar tidaknya ada pelanggaran etik sebetulnya, Mas Burhan? Kalau dari sisi etis, menurut saya tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Mengapa? Karena yang diadukan adalah Setia Novanto sebagai Ketua DPR dan Pak Luhut Panjaitan dalam posisi ini itu tidak terlalu krusial dalam menentukan apakah Setia Novanto itu etis atau tidak. Ya. Kalau menurut saya, setelah Pak Setia Novanto mengakui bahwa beliau bertemu dengan Ma'ruf Syamsuddin dari Freeport, ya, dengan ditemani Riza Khalid sebagai pengusaha, menurut saya sudah selesai. Dan membahas sesuatu yang sebetulnya bukan couplingnya. Bukan couplingnya dari Setia Novanto. Jadi MKD ini terlalu bertele-tele di dalam mengambil keputusan, dan menurut saya terlalu banyak dramatisasinya yang kemudian mengakibatkan publik itu seperti sedikit demi sedikit mengalami penurunan kepercayaan kepada MKD. Ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya Pak Luhut, kalaupun toh diinginkan keterangannya, itu masuk di level pidana. Jadi dugaan ada kasus pidana yang melibatkan kasus Papa Minta Saham, itu harusnya bukan di wilayah MKD. Kalaupun toh misalnya kejaksaan sekarang sedang mengejar kasus itu, Pak Luhut bisa dimintai keterangan. Justru di sana sebetulnya karena Pak Luhut itu sangat dibutuhkan. Atau misalnya di ranah politik, ya, kalau pansus terkait dengan Freeport ini jadi dilaksanakan. Ya. Tapi di level MKD, menurut saya sudah case close setelah Pak Setia Novanto mengakui. Jadi menurut saya apa yang sedang dicari oleh MKD? Saya melihat MKD ini seperti proksi bagi kepentingan antar elit yang sedang bertarung. Ya. Dan kemudian mengakibatkan publik itu dibiaskan gitu ya, dari kasus atau substansi pokoknya. Substansi pokoknya kan
kita sedang mencari keputusan MKD. Iya. Jadi satu tidak etis. Nah ini kayaknya majelis mencoba untuk lebih ke substansi dari pembahasan itu sebetulnya. Artinya apakah benar? Iya, itu sudah masuk ke wilayah hukum sebenarnya, iya, atau wilayah politik kalau ingin digali dari sisi pansusnya. Iya. Jadi menurut saya melihat ini menjadi semacam arena dari panggung pertempuran dari aktor politik yang lebih besar. Nah ini kalau kita melihat sosok Pak Luhut Binsar Panjaitan sendiri, itu kan di rekaman itu sampai 66 kali disebutkan. Betul. Artinya ini orang yang sebetulnya sangat dianggap berpengaruh signifikan tentunya kan? Ya kalau kita baca rekaman itu clear. Jadi seolah-olah kesan yang muncul di publik itu Pak Luhut adalah mastermind yang menghubungkan antara Setia Novanto, Riza Halid dengan pemerintah. Ya. Nah kesan itu yang seharusnya dibantah oleh Luhut Panjaitan dalam press conference kemarin. Sayangnya kalau kita baca bagaimana respon Luhut Panjaitan selama ini, itu terkesan Pak Luhut enggan untuk menyalahkan apa yang dia sebut sebagai sahabatnya, Setia Novanto dan Riza Halid. Ya. Dia justru misalnya awal-awal kasus ini muncul mengatakan Sudirman Said tidak mengantongi izin presiden ketika melaporkan ke MKD. Ya. Kemudian dia mengatakan saya tidak mau mikirin ngapain marah sama Setia Novanto. Ya. Beliau adalah sahabat saya. Bahkan dia tidak merasa namanya dicemarkan itu kan? Iya, jadi kemarin press conference Pak Luhut itu seperti melempar kemarahan kepada orang yang salah alamat. Dia menyebut media atau pengamat. Menurut saya itu sedang menutupi gitu ya. Dia pada dasarnya ada kemarahan kepada pihak lain, tetapi tidak bisa disampaikan secara terbuka. Jadi kalau kita baca statement politik, itu kan tidak bisa secara tersurat. Kita baca yang tersirat. Dari yang tersirat, read between the line, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, ada pihak lain yang membuat dia marah, yang membuat dia mengirimkan pesan, akan bikin repot. Soal pengamat, karena kebetulan nggak ada backup politik, ya jadi gampang ditembak. Tetapi sebenarnya pesan politik yang disampaikan Pak Luhut, yang kemungkinan akan diulang dalam sidang MKD sekarang, itu adalah kepada lawan kompetitornya yang notabene juga berasal dari dalam pemerintah. Ya, nah sebetulnya ini kalau kita melihat posisi Pak Luhut sendiri itu di pemerintahan sendiri, ini seberapa berpengaruhnya dia pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Presiden Jokowi sebetulnya? Terutama dalam hubungan dengan legislatif, saya kira peran Pak Luhut tidak bisa diabaikan. Jadi menurut saya, artinya? Iya. Kita tahu Pak Jokowi itu kan mengalami triple minority position. Dia orang baru, ya, new kid on the block. Kemudian dia didukung oleh partai yang minoritas di parlemen. Saat yang sama juga, dia tidak memiliki otoritas yang besar di partainya sendiri. Nah, pada titik itu, Pak Jokowi membutuhkan dukungan dari, tanda kutip, KMP. Mereka-mereka, partai-partai yang berada di luar partai koalisi pendukung pemerintahan. Nah, siapa yang menjadi aktor yang membuat pemerintahan Jokowi yang triple minority position relatif aman dari DPR? Pak Luhut. Jadi kita harus akui peran Pak Luhut cukup besar dalam menjinakkan terutama adalah Gerindra dengan Golkar. Nah, ternyata dalam urusan melunakkan itu kan tidak gratisan dalam politik. Oke. Nah, pada titik itu ada peran yang diakui sendiri, yaitu Pak Setia Novanto sebagai ketua DPR yang notabene berasal dari partai non-pemerintah yang turut memperlancar hubungan antara presiden. Ini boleh nggak kalau Anda menggunakan kata memperlancar itu karena hubungannya tadi tidak gratis tadi. Tidak gratis. Itu sebetulnya ada modal-modal besar yang dikeluarkan sebetulnya untuk menjinakkan tadi. Ya, sebetulnya saya, atau gimana? Saya menulis karena itulah akhirnya Setnov itu menjadi orang yang dianggap Anda juga dekat dengan Pak Luhut. Saya menulis artikel panjang di jurnal BS, Bulletin of Indonesian Economic Studies, baru keluar tentang politik kita yang tidak pernah beranjak jauh dari pola lama. Jadi skandal politik, skandal hukum, pada dasarnya adalah urusan ekonomi, urusan perburuan rente. Nah, untuk mendapatkan dukungan politik, itu selalu ada apa yang saya sebut dengan istilah oligarchic style concession. Konsesi yang berbau oligarkis. Kita bisa teliti lebih jauh. Tapi poin saya adalah, dalam politik, there is no freelance, gitu ya. Jadi tidak ada dalam politik itu udah jadi apa, itu semacam jadi hukum besi gitu ya, ya bawa. Semacam bahasa yang mempertemukan antara politisi. Oke. Okay. Ya, dan menurut saya kalau ini digali lebih jauh, ini bola liarnya bisa kemana-mana memang. Okay. Padahal tugas MKD kan simpel. Setia Novanto ini etis atau tidak etis, yeah, mengajak pengusaha, kemudian membicarakan soal nasib bangsa, gitu ya, yang bukan kapling ketua DPR. Gitu. Yeah. Kan simpel kan, kalau kita pakai akal sehat selesai. Sebetulnya pada masalahnya saat, kita pakai akal pada saat kudus. Apa namanya sidang yang menghadirkan Sudirman Said, terus Ma'ruf Samsudin, kemudian Setia Novanto, ini sudah selesai sebetulnya ya. Sebenarnya kalau kita pakai akal sehat, bukan akal bulus, selesai masalah.
Nah sayangnya Pak Luhut Panjaitan dalam beberapa kesempatan dia menyampaikan sikapnya itu seperti melemparkan kemarahan secara salah alamat. Karena salah alamat, kemarahannya itu kembali ke alamat pengirim. Nah, Mas Burhan, ini tadi kalau misalkan hubungan antara Pak Luhut, terus apa yang bisa dia lakukan untuk pemerintahan ini, untuk Jokowi pada khususnya, dan yang akhirnya itu juga berhubungan dengan Pak Setia Novanto. Lalu bagaimana dengan posisi Pak Luhut sendiri dengan apa yang sudah dia lakukan bagi pemerintahan Jokowi sendiri? Secara umum ini ya, kalau kita lihat perjalanan satu tahun lebih pemerintahan Jokowi, Pak Luhut Panjaitan salah satu aktor yang punya bargaining position kuat. Karena tadi berhasil menjembatani hubungan antara pemerintah, antara Jokowi yang minus dukungan politik memadai di parlemen ya, dengan partai-partai non-pemerintah. Jadi bargaining position Pak Luhut besar sekali. Tapi akibat kasus ini, saya duga terjadi semacam keseimbangan baru. Ya. Jadi bargaining position Pak Luhut awalnya tinggi, tiba-tiba mengalami penurunan, jelas. Salah atau tidak salah. Maksudnya mengalami penurunan di mana maksudnya? Bagaimanapun kan kasus ini mengurangi kredibilitas Luhut Panjaitan. Ya. Dan karenanya posisi tawar Luhut Panjaitan di depan Jokowi juga mengalami penurunan. Artinya saya sendiri tidak percaya beliau akan dikeluarkan. Beliau terlalu besar jasanya juga buat Jokowi, bukan hanya pada waktu sekarang, tapi juga sebelum Pilpres. Nah, itu artinya. Artinya oke, sekarang mungkin kredibilitasnya berkurang, tapi mungkin juga tidak akan dilepas. Tidak. Nah, artinya sebelum kejadian ini, apakah memang Pak Luhut itu punya semacam apa namanya? Tadi dikatakan bargaining position, artinya selain bargaining position, di posisinya, apakah pernyataan-pernyataannya juga itu sangat mempengaruhi secara signifikan keputusan-keputusan yang akan dihasilkan oleh pemerintah? Kalau kita lihat sebelumnya sangat signifikan ya, misalnya dalam kasus kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat, Pak Luhut selain Menlu tentu saja mendapatkan otoritas untuk mempersiapkan itu. Dalam kasus misalnya konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu di Bandung, itu juga Pak Luhut. Jadi sebelumnya Pak Luhut sangat kuat, bahkan beberapa media kan menyebut RI 1,5. Jadi ya Wapres pun kalah kata beberapa media ya, dari sisi kontribusi termasuk orang menyebutnya dari sisi bargaining position. Ya. Tapi kasus ini kan jelas mengurangi daya tawar Luhut Panjaitan. Karena ternyata di belakang itu semua ada Riza Khalid yang notabene menjadi aktor antagonis dari pemerintahan Jokowi dengan terbukti dibubarkannya Petrol. Artinya ya analisa masyarakat pun bisa saja mungkin liar ya, mungkin liar bahwa memang Pak Luhut itu juga seperti yang tadi Anda sebutkan bisa jadi seolah-olah dia adalah apa namanya mastermind dari ya, kalau ini ada permufakatan jahat ada ini ada istilahnya permufakatan jahat maka Pak Luhut itu pantas dimintai keterangannya sebetulnya dari sisi hukum saya kira pantas ya tapi dari sisi etik sangat sidang etik itu terlalu mengada-ngada terlalu membuang waktu kalau saya pribadi sih simpel. Ini kan kita harus bedakan arenanya, arena etik di MKD, arena hukum di Kejaksaan karena Kejaksaan sudah mengambil kasus ini dan kemudian itu arena politik di pansus kalau jadi. Nah pada tiga arena ini menurut saya Pak Luhut punya kepentingan untuk membantah persepsi yang terlanjur muncul tadi bahwa seolah-olah dia berada di belakang plot Setia Novanto dengan Riza Khalid. Caranya simpel, sampaikan ketidaksukaan dan kecaman terhadap Setia Novanto dan Riza. Berani tidak Pak Luhut? Sejauh ini kita belum pernah mendengar itu gitu ya. Jadi menyatakan bahwa Pak Setia Novanto dengan Pak Riza telah mencatut nama saya. 66 kali itu hanya imajinasi dari Riza dan Setia Novanto. Kan yang kita dengar nggak seperti itu. Sebetulnya kan kalau kita melihat dari apa yang akan kita saksikan bersama nanti sidang ini bukan lagi untuk mencari apakah ada pelanggaran etik atau tidak terhadap Setia Novanto. Ini melebar nih. Tapi ini panggung bagi Pak Luhut Binsar Panjaitan sebetulnya untuk menjelaskan posisi dia di mana dalam kasus ini sebetulnya. Persis. Kan? Kalau misalnya Pak Luhut punya taktik politik secara lebih cerdas, ini kesempatan berharga buat Pak Luhut untuk menjernihkan dan membantah seluruh spekulasi yang membuat dirinya dan keluarganya terusik. Artinya kan pantas sebetulnya kalau dia merasa terusik segala macam, dia merasa terusik dengan orang yang menyebut-nyebut itu, namanya. Itu kan maksudnya. Logiknya seperti itu. Nah. Tetapi sayangnya kan dalam press conference maupun statement sebelumnya, dia malah terkesan menyerang Sudirman Said ketimbang menyatakan kekecewaan kepada Setia Novanto dan Riza Khalid. Yang saya baca, sepertinya malah